Terima kasih Anda masih menyaksikan Family 100 Indonesia. Saatnya kembali bermain dengan dua tim. Dua-duanya masih punya kesempatan untuk 200 juta rupiah. Kita akan bermain kembali, poinnya dikali dua. Ini dia double point. Langsung nih kita kasih tahu, kalau bisa nebak survei nomor 3, terus ada bunyi ini. Ada ekstra cash 2 juta rupiah yang akan kita kasih cash. Langsung kita undang pemain kedua, ayo maju. Satu tangan di samping buzzer, satu tangan di belakang. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 6 jawaban teratas di layar. Dengarkan baik-baik pertanyaannya. Acara apa yang gak seru bila datang sendirian? Bagas, konser. Konser, survei membuktikan. Nomor 3, Bagas. Baru dapat ekstra cash 2 juta rupiah. Matthew, satu dan dua belum kebuka. Acara apa yang gak seru bila datang sendirian? Kondangan. Kita lihat sama-sama kan gitu ya kalau datang sendiri. Tante, mana pasangannya? Survei membuktikan. Kondangan bro, main atau lempar? Main. Silakan kembali. Kita bermain dengan Veronica. Joshua. Yes. Acara apa yang gak seru kalau datang sendirian? Nonton bola. Nonton bola. Iya. Pas lain. Woi, pas sendiri. Hah? Ah. Membuktikan. Walaupun percaya deh kalau udah nonton bola, kalaupun sendiri, kalau udah gol, apalagi kita satu ini ya, misalkan timnas Indonesia, mau orang gak kenal kek, dulunya beda, musuhan gimana, langsung satu biasanya. Bima, acara apa yang gak seru kalau datang sendirian? Ulang tahun teman maksudnya. Ulang tahun teman. Ulang tahun sendiri, datang sendiri, biar sendiri. Kasian banget. Survei membuktikan. Simpel dong, acara ulang tahun itu kan, apalagi sama teman-teman, kalau yang jomblo kan dicengin biasanya. Calvin, acara apa yang gak seru kalau datang sendirian? Reuni. Masuk akal. Survei membuktikan. Survei kami, Matthew, acara apa yang gak seru kalau datang sendirian? Pemakaman. Gak ada keseruan dalam pemakaman. Setahu gua pemakaman. Survei membuktikan. Dua kali salah. Laki-laki silakan diskusi untuk merebut poin. Jos, pikirkan baik-baik. Acara apa yang gak seru kalau datang sendirian? Acara keluarga. Kita lihat sama-sama. Acara keluarga datang sendirian, ya gak seru sih ya. Kan sekeluarga semua ya. Teman-teman. Mungkin harus lebih spesifik. Acara apa yang gak seru kalau datang sendirian? Nonton film. Syok-syok sendiri. Tawa-tawa sendiri. Beda orang. Perhatian? Pentas seni. Datang ke pentas seni, ke pesta seni pesta gitu ya. Seni, ya. Oh. Bagas? Art gallery. Datang ke art gallery. Iya. Pikirkan baik-baik, Ben. Kalau
punya jawaban sendiri, kapten boleh. Ini hanya masukan doang. Acara apa yang gak seru kalau datang sendirian? Nonton film. Nonton film. Kita lihat sama-sama untuk merebut poin dari tim Berontak. Survei membuktikan. Bener banget, gak asik nonton bioskop sendirian. Percayalah, gak asik. Kita lihat nomor 5. Pesta. Beda dengan pernikahan, pesta tuh macem-macem ya. Oke. Oke teman-teman, kita akan kembali bermain. Yang ini adalah poin penentuan, poin paling tinggi. Semua dikalikan 3, ini dia triple points. Karena ini penentuan, kapten ayo maju. Ini gerakan-gerakan apa coba ini ya? Sini, teman-teman, sini teman. Nih, berontak tuh apa sih? Berondong Batak. Berondong Batak. Meskipun kita tidak sudah, kita sudah gak muda lagi. Gak apa-apa. Kalau kalian gak menganggap dirian kalian muda, siapa yang menganggap dirian? Iya benar juga. Bener. Sendiri. Tapi sebelum lanjut, nyanyi dulu dong. Oh nyanyi. Masing-masing. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Saya make a wish dulu dong. Makasih ya, makasih. Boleh tepuk tangan, boleh tepuk tangan. Tapi luar biasa. Mereka sengaja nyanyi happy birthday karena sebentar lagi di bulan Oktober adalah ulang tahun GTV. Amazing 16. Tunggu nanti di bulan Oktober ulang tahun GTV. Hostnya keren banget. Oke, baik. Oke, kita lihat sama-sama ya. Kita langsung permainan ini ya. Satu tangan di samping buzzer, satu tangan di belakang. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 4 jawaban teratas di layar. Dengarkan baik-baik pertanyaannya. Bagaimana cara orang untuk memutihkan kulitnya? Calvin? Pakai pemutih. Pakai pemutih? Obat. Kita lihat sama-sama. Survei membuktikan. Nomor 1. Main atau lempar? Main. Main. Silakan kembali Ben, kita bermain dengan berontak. Matthew, gimana cara orang untuk memutihkan kulitnya? Operasi. Operasi. Wadaw, survei membuktikan. Gak ada, sayang sekali. Joshua, gimana cara orang memutihkan kulitnya? Ke dokter kulit. Survei membuktikan. Dua kali salah. Silakan diskusi tim laki-laki. Pakai krim pemutih itu kan bisa jadi dari dokter. Betul. Tidak harus spesifik. Betul. Bima, pikirkan baik-baik. Gimana cara orang untuk memutihkan kulitnya? Luluran. Kalau ada, semuanya teriak bareng-bareng, teriak apa? Coya. Coya itu berarti wow. Itu maknanya. Apa-apa? Coya. 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 Jadi kalau ada kan, wow. Jadi, Coya. Gitu ya. Kalau ada ya, survei membuktikan. Coya. Hebat. 1, 2, 3. Coya. Coya. Calvin. Gimana cara orang untuk memutihkan kulitnya? Kalau zaman kecil sih dibilangnya sama nyokap, jangan panas-panasan. Cara orang mutihin kulitnya, jadi gak panas-panasan. Iya. Kita lihat sama-sama. Kalau ada,
Coya. Coya. Survei membuktikan. Matthew, iya. Ini adalah poin penentuan. Kalau ditebak berarti sapu bersih, otomatis kalian bermain untuk 200 juta. Jika tidak, lihat mereka udah santai, berarti punya jawaban yang menurut mereka bagus. Mungkin itu jawabannya. Dan mereka yang berhak untuk 200 juta. Matthew, 200 juta. Bukan sejuta, bukan 2 juta, bukan 3 juta. 200 juta, Matthew. Susah zaman sekarang. Ikut kuis doang dapat 200 juta, tapi jangan jadi beban. Jangan. Ya, karena nanti berpikirnya jadi enggak jernih. Relax aja. Tapi teman-teman semua berharap dari kamu. Pikirkan baik-baik. Mau relax? Mau. Teriak, tarik nafas, keluarin coya. Satu, dua, tiga. Coya. Matthew, pikirkan baik-baik untuk sapu bersih. Gimana cara orang untuk memutihkan kulitnya? Coya. Mandi susu. Mandi susu. Kita lihat sama-sama. Susu basi. Kita lihat sama-sama. Mandi susu. Survei. Membuktikan. Kesempatan kalian 200 juta rupiah. Irvano, gimana cara orang mutihin kulitnya? Pakai make up. Pakai make up. Radian? Sunblock. Pakai sunblock. Bagas, gimana cara orang mutihin kulitnya? Memakai baju tertutup. Memakai baju tertutup. Lihat lagi, Ben. Menghindari matahari. Berbagai macam cara menghindari matahari. Luluran. Pakai krim pemutih. Cari jawaban yang simple. Kulit itu berarti hampir keseluruhan. Apalagi kan kita ngomongin cewek biasanya. Pasti ketahuan kok cewek ngapain. Pikirkan baik-baik jawabannya. Kalau punya jawaban sendiri silakan. Untuk 200 juta rupiah. Gimana cara orang untuk memutihkan kulitnya? Pakai make up. Pakai make up. Masuk akal. Memutihkan kulit bisa menggunakan make up. Dengan make up biasanya wajah dan leher. Kadang juga badan sebetulnya bisa. Ini untuk memutihkan kulit, ini instan berarti ya. Langsung putih kayak dicat gitu. Kita lihat sama-sama untuk 200 juta rupiah. Siapa yang akan bermain bersama saya? Jika ada laki-laki-laki siapkan 2 orang. Jika tidak, berontak yang siapkan 2 orang untuk bermain di 200 juta rupiah. Survei membuktikan. Ada. 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 Survei yang keempat, mau. Ternyata ini yang paling simpel. Yang paling simpel apa? Nomor 4. Suntik. Pakai body lotion rajin. Beda dengan krim pemutih. Krim pemutih itu udah kayak obat. Body lotion kan daily use. Okay. Itu tadi. Jawabannya ya. Sayang sekali, kita lihat poin dari laki-laki. 140 poin, berontak. 416. Siapkan 2 orang bermain bersama saya untuk 200 juta rupiah. Kita ke laki-laki. Thank you Ben, thank you sudah datang ke sini. Bagas, thank you sudah datang ke sini. Radian, thank you. Irvano, terima kasih banyak. Kalian mendapatkan 140 poin.
Berarti dapat 1.400.000 ditambah tadi ekstra cash 2 juta. Jadi totalnya 3.400.000 rupiah. Terima kasih banyak teman-teman. Thank you. Saatnya lihat ke sana dan saatnya bilang bye. Thank you all. Berontak. Berontak, Brondong Batak. Yes. Okay. Brondong Batak. Siapa dua orang yang main bersama saya untuk 200 juta? Oh, setelah saya pikir-pikir kita tidak mau bermain. Oh, main. Bisa. Matthew dan saya. Matthew tarik nafas, keluarin. Coya. Oke. Okay. Apakah coyanya bisa membuat mereka membawa pulang 200 juta rupiah hari ini? Jangan kemana-mana, tetap di Family 100 Indonesia.